younger with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things. Yay! Sekarang kita lagi di perjalanan. Kita mau kemana, Cil? Kita mau ke Gua Saran. Before the thunder. Wah, kalau perjalanan kita walaupun 20 menit, kita nggak boleh diam-diam nih di sini. Nanti semangatnya turun. Bagaimana kita goyangin aja. Tapi kok sepi sih, teman-teman kita di mana nih? Ya, ayo kita cari. Ayo. Ya. Kita udah sampai. Nah. Oh, ini mobilnya ya, Pak? Nah, mereka udah nyampe duluan dong dari tadi. Wah. Wow. Tidur dong. Bangun, bangun. Wah, tapi ini tim kita malah pada molor nih dalam mobil. Bangun. Oke guys, ini tempatnya indah banget ya, tapi ini orangnya wife dia kayak masih lemes ya, kurang semangat gitu. Makanya aku ada cara biar hilangin kegantukan, kelemasan semuanya. Kita lebih bagus di sini joget aja dulu. Yoi, tapi ini kostumnya kayak kurang cocok deh buat joget. Jadi kita ganti. Nah, coba dong disulap dulu kitanya. Katanya lo jago sulap. Oh, mau sulap. Yoi. Oke. Ganti kostum kitanya. Ayo. Oke. Chen kuli ki men kuli, chen kuli ki men kuli, chen kuli ki men kuli. Dua laki, dua orang pakai sari di sini. Ya udah. Kacong. Joget dan tertawa bersama seperti ini adalah cara kita untuk memasuki energi positif dalam diri kita, guys. Semakin kita ceria, khususnya di pagi hari seperti saat ini, maka akan membuat hari kita nantinya akan dipenuhi dengan keceriaan. Wow. Nah, kalau ketemu lokasi-lokasi menarik kayak gini, ide-ide konyol pasti muncul nih. Seru banget nih, Del. Hey, gimana kalau kita bikin parodi video klip India? Ayo. Wah, itu bagus, Hil. Hajarlah. Ini cara kami untuk mengekspresikan kegembiraan kami saat trip di suatu tempat. Yoi, karena seru banget, sampai lupa nih kita harus ke Gua Sarang. Setelah istirahat sejenak, langsung aja kita lanjutkan perjalanannya. Thank you.
Dua sarang ini terbilang udah cukup terawat dengan baik, guys. Buktinya, semenjak memasuki gerbang, kita udah melihat banyak sekali pembangunan-pembangunan. Untuk menuju ke spotnya, kini juga sudah dibuat tangga panjang menurun. Tapi gue senang nih di sini. Meskipun pembangunannya cukup pesat, tapi sampai bibir pantai, kita masih harus berjalan kaki melintas batu-batu ini. Bener banget. Setelah 20 menit kita berjalan dan sampailah di Goa Sarang. Serang ini bisa dibilang adalah pelengkapan destinasi adventure di Sabang, guys. Dengan karakternya tebing-tebing berbatu yang tersusun sangat rapi, dengan tiga cekungan menjorok ke dalam seperti gua. Dan tiga gua ini adalah yang disebut Goa Sarang. Langsung aja kita nyebur. Not so distant place, your ghost is lingering, still frames remembering the way we were weighed down. Wah, airnya segar banget, guys. Enak nih, Del, kalau kita renang-renang dan berlama-lama di sini. Benar banget. Nah, buat isi waktu kita di Goa Sarang ini, kita habisin buat berenang-renang dan bergaya-gaya dalam air. Berenang di Goa Sarang, apalagi di tengah cuaca terik kayak gini, pas deh diadomin sama air yang dingin dan jernih ini. Setuju, Del, apalagi Goa Sarang ini lokasinya dekat, hanya butuh waktu sekitar 20 menit dari pusat kota dengan menaiki kendaraan bermotor. Meskipun namanya Goa Sarang, tapi daya tarik utama tempat ini adalah kolam yang berada di depan goa ini. Your sister's heart melted. Can't tell love from power and love. Her head is high. Guys, buat kalian yang mau datang ke sini harus dipastikan lagi keadaan airnya ya. Jangan sampai kalian berkunjung ketika airnya surut atau terlalu pasang bahkan berombak. Emang pilihan yang cocok, guys.
kita eksplor tempat ini. Wah, pokoknya puas banget deh. For your information guys, Goa Sarang ini masih alami loh. Di dalamnya dihuni oleh kelelawar buah dan burung walet. Tapi sayang banget ya guys, kita nggak bisa lihat langsung isi dari Goa Sarang ini karena ketutup batu. Dalam gua. Oh benar. Jadi dalam sih sebenarnya di depan gua ya sih. Ayo let's go Sahil. Let's go. Segarnya udara pagi di sini ditambah dengan atmosfer deburan ombak yang mendayu naya. Tenang dan nyaman, itu yang gua rasain saat ada di kawasan Gua Serang nih. Pokoknya buat kalian yang berlibur ke Sabang, sempetin buat datang ke sini dan nikmati sensasinya. Kita bakal ajak kalian untuk bermain games di dasar laut, guys. Kira-kira siapa ya yang bakal menang? Sesaat lagi, guys. Inilah perjalanan kita di Pulau Sabah. Tetapi, my trip, my adventure.